Karakter wanita yang paling disukai pria. Jadi teman-teman cewek, kalau kamu punya beberapa karakter ini, nggak terkejut, sama sekali nggak terkejut kalau kamu itu banyak disukai pria, ya. Bahkan orang itu senang dekat berteman denganmu, apalagi bisa menjadi pasanganmu, itu impian banyak orang. Karena apa? Dia dapatin, mereka dapatin, kamu punya karakter yang begitu luar biasa, sehingga engkau disukai, dicintai banyak orang. So, ada 5 karakter wanita yang paling disukai pria. Yang pertama adalah dewasa. Jadi nggak main-main ya, wanita yang dewasa ini punya daya tarik yang kuat, ya. Wanita dewasa itu mencakup tanggung jawab, mencakup komitmen, mencakup integritas yang tinggi. Bahkan cara dia berpikir, cara dia melihat, menganalisa, dan mengerjakan segala sesuatu, itu cara berpikirnya itu benar, responnya itu benar, ya, tindakannya itu benar. Karena apa? Dewasa. Tapi orang yang kayak anak kecil, aduh, orang jadi males. Karena apa? Egois iya, ngambekan iya, gak ada tanggung jawab dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman cewek, kamu memiliki sifat atau karakter yang dewasa, itu kamu impian banget, impian banget. Itu yang pertama. Yang kedua, penyabar. Siapa sih orang yang gak senang punya pasangan yang penyabar? Semua orang, mau cowok, mau cewek, cari pasangan, menginginkan pasangan, itu yang penyabar. Karena kalau pasangan gak penyabar, repot, jadi masalah serius, ya. Karena apa? Apa-apa marah, apa-apa marah, ya. Terus kemudian mengambil keputusan sepihak, egois. Karena apa? Gak ada kesabaran. Tapi orang yang penyabar, aduh keren banget. Mau masalah sebesar apapun, ya, mau tantangan sebesar apapun, ya, mau gaji masih kecil, mau usaha masih kecil, mau apa kata orang, dia tetap sabar. Dan itu yang membuat orang itu terpukau, yang membuat orang itu terkagum-kagum. Karena apa? Kesabaranmu. So please, jadilah pribadi yang penyabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuluslah. Tuluslah. Berteman ya tulus. Menolong orang yang ya tulus. Ya. Membangun hubungan juga tulus. Jangan ada kepalsuan, jangan ada kemunafikan. Jangan ada dusta. Jangan. Nah, waktu engkau tulus, maka waktu akan menunjukkan, membuktikan apakah engkau memang tulus, benar-benar tulus apa anda. Tapi kalau engkau tulus, maka waktu akan memperlihatkan berapa banyak orang respek, berapa banyak orang terkagum, bahkan berapa banyak orang menginginkan punya pasangan seperti engkau. Karena apa? Ketulusanmu itu membawa dampak yang begitu luar biasa. Itu yang membuat wanita itu disukai pria, tulus, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, humble, betul-betul rendah hati, nggak ada kesombongan, ya, apalagi arogan, nggak ada, betul-betul rendah hati, ya, nggak pernah marah-marah, menyalahkan orang, nggak pernah kasar ke orang, nggak, betul-betul rendah hati, sekalipun mungkin ada masalah. Ya, tetap rendah hati. Sekalipun mungkin sudah diberkati, tetap rendah hati. Ya. Dimanapun, kapanpun, orang yang rendah hati itu disukai. Bahkan orang yang rendah hati, ya, orang yang tulus, orang yang humble, itu dimanapun orang itu welcome, orang itu senang, orang itu percaya. Kenapa? Rendah hati. Ya, jadi so please, teman-teman cewek, jadilah
humble, rendah hati. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, karakter wanita yang paling disukai pria adalah ramah. Jadi kamu pribadi yang ramah, gampang tersenyum, senang menyapa orang terlebih dahulu, ya senang memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi ke banyak orang, sehingga kehadiranmu membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menolong orang lain. Dan tidak terkejut, kamu itu dirindukan, diidolakan, bahkan gak sedikit yang kemudian kamu itu disukai banyak orang. Karena apa? Kamu ibaratnya paket komplit. Dewasa iya, sabar iya, tulus iya, humble iya, ramah juga iya. Itu yang membuat gak heran kamu disukai dan dicintai oleh banyak orang. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you.